pasarsedekah.com. Sebelumnya saya mau pinjam tabung oksigen melalui ACT. Responnya bagus, Carline-nya cepat tanggap, selalu di follow up kalau oksigen habis atau apa nanti diisi ulang lagi kan gitu ya. Terus dokternya sama apotekernya ya, obat-obatannya juga cepat datangnya. Kita kalau hari ini langsung responnya hari ini datang gitu. Sebelumnya siapa yang terkena COVID sendiri? Orang tua saya. Cuman juga alhamdulillah udah sehat lah. Oh, hari kedua ayah saya isolasi mandiri itu sudah saturasinya sudah turun terus. Terus saya coba untuk beli tabung oksigen di mana-mana tuh kosong, karena saya juga isolasi mandiri, jadi saya ngandelin teman-teman kan nyari. Dan pas di Cipinang itu ada kayak tempat pengisian oksigen, ketemu sama ibu-ibu bilang coba telepon ACT, saya pinjam ACT dipinjamkan ACT tabung gas itu hari ini telepon sore datang, itu sangat membantu. Nah, saya coba telepon. Saat itu juga saya dikasih nomor telepon, saya telepon, direspon sama Mbak Isna ini langsung datang. Kalau syaratnya sih KTP, KK, PCR sama saturasi. Iya, saturasi oksigen. Gitu. Terima kasih banyak, ACT sangat membantu. Jadi saya rasa program ini sangat membantu semuanya ya, selain saya juga, apalagi lagi masa wabah kayak gini ya, pandemi kayak gini. Jadi terima kasih banyak ACT, terima kasih banyak